lagi di vlognya sripoku.com. Kali ini kita ada di wahana permainan go-kart yang berada di rooftop Opi Mall Palembang. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian karena aku bakal ditemenin sama Hakim. Hai. Jadi kali ini gua bakalan cobain go-kart dan gua ditantang oleh Tere. Kita bakalan tanding go-kart nanti siapa yang kalah bakal kita hukum makan sesuatu yang sudah kita siapkan. Kira-kira emang aku, yakin lu bakalan menang? Kira-kira aku atau kamu yang bakal menang, kita langsung cobain aja go-kartnya. Oke guys, ikutin. Berada di area rooftop Opi Mall Palembang yang merupakan wahana pertama dan satu-satunya di kota Palembang dengan luas lintasan sekitar 300 meter. Wahana ini juga dilengkapi dengan beragam tikungan yang menanti hingga menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi jika mobil go-kart dipacu dalam kecepatan tinggi. Wahana ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp50.000 untuk 10 kali putaran dan Rp30.000 untuk 5 kali putaran. Tak ada syarat khusus bagi pengunjung yang ingin bermain di go-kart, hanya saja pihak pengelola membatasi pengunjung yang bermain dengan minimal tinggi badan 140 cm. Setelah bermain go-kart, jangan lupa bahagia di tikungan akhir pistol. Oke, gimana perasaanmu tadi? Ya, gue tadi sih bisa menang sebenarnya, tapi gue gak tega aja. Oke guys, kalau aku tadi rasanya baru pertama coba, ya lumayan lah untuk bagi pemula itu bisa mengalahkan seorang Hakim. Ikhlas nggak kamu kalah? Ya. Terus apa tantangannya nih? Oke guys, seperti janji kita di sebelumnya, kita bakalan hukum Hakim mencoba makanan yang sudah kita tentukan. Mau tahu makanannya apa? Tonton vlog kita selanjutnya karena kita bakalan segera mencoba dan menghukum Hakim ini. Kita bakalan suruh dia makan yang sudah kita sediakan. Udah gak sabar? Ayo, cepet. Udah. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya.